tiga hari lepas ramai yang mengadu, merayu tentang bekalan air. Alhamdulillah bermula pada hari kemarin dan sehingga hari ini saya dimaklumkan rumah mereka telah dapat bekalan air, telah pulih. Ya, walau bagaimanapun, ya, saya perlu tekankan di sini, tekanan bekalan air masih rendah dan jabatan air sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa penduduk-penduduk dapat bekalan air bersih dalam kehidupan seharian mereka. Dan pada lawatan saya di loji rawatan air Moyok ini, saya mendapat taklimat dan dimaklumkan bahawa kapasiti produksi air di loji ini sebanyak 185 juta liter sehari. Ditambah dengan loji di Kasigui, mereka boleh menghasilkan 235 juta liter sehari untuk dibekalkan kepada duduk ataupun pengguna di kawasan Kota Kinabalu Selatan dan juga daerah Putatan. Dan ada juga usaha untuk kita menambah produksi yang sedia ada memandangkan demand yang diperlukan sekarang ini adalah melebihi produksi yang ada. Produksi 235, demand sekitar 250 juta liter per day. Jadi kita ada defisit di situ. Jadi saya mencadangkan kepada Jabatan Air dan juga Kementerian Kejar Raya Negeri Sabah untuk menyediakan kertas kabinet bagi kita bawa ke Kabinet Negeri Sabah untuk tujuan perbincangan dan mendapat kelulusan bagi penambahan kapasiti yang diadakan.